Ini kita bikin mie goreng sedikit berkuah. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membuat mie rebus. Bahan-bahan yang disiapkan adalah mie, kemudian telur, ya. Nah, ini daun bawang, daun sawi ya, daun sawi namanya. Ini bawang putih, ya, bawang putih dan merah diulek lembut. Tes mie-nya dimasukkan ke dalam wajan yang sudah ada kuahnya dan ditaburi kecapnya. Ya, ini kecapnya. Dan ini pengganggunya. Tuh, diacak-acak semuanya. Setelah ditaburi kecap, diaduk-aduk. Ya, seperti ini. Kemudian kompornya dikecilin ya, guys. Kemudian bila diperlukan, kita masukkan sosis ya. Kemudian dipecahkan telur, langsung dimasukkan ke wajan. Diaduk-aduk ya. Nah, diamankan dulu si kecil. Ntar lagi dimasak dulu ya. Nah, ini sosisnya dipotong kecil-kecil seperti ini. Ini warnanya agak coklat karena dikasih kecap ya. Par, masukkan garam sedikit. Demikian proses pembuatan mie goreng plus kuah dikit. Nantikan pembuatan mie yang lainnya, yang warnanya agak cerah. Yang ini agak butek karena pakai kecap. Jangan lupa ya, subscribe ya.